Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun. Al-ayah sadaqallahu al-adhim. Fahadrat al-kiram wal-muqtaramin, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ingkang kula hormati lan kula muliakan, dumateng bapak haji, ibu haji ingkang kula hormati lan kula muliakan, wabil khusus dumateng keluarga besar Buyut Sidum ingkang alhamdulillah saged ngelaksanakan acara ngunjungan Buyut Sidum ingkang kula hormati lan kula muliakan. Salawat salam mugia katur datang junjungan kula sedaya nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon salawat salam wau saged lumebar dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan dumateng kula sedaya salam umatipun, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ya, jadi beres dingin aja sampai wayak kiai ini pada ribut baik. Ayo kon beres disit. Kula teng mriki atas nama atau sebagai MC atau pembawa acara dalam acara kunjungan atau ya kunjungan Buyut Sidum Sepindang. Yang niku acara pembukaan, yang kedua yaitu gema kalam ilahi, dilanjut solawat nabi. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat mauidoh hasanah atau ceramah agama dalam rangka kunjungan Buyut Sidum. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baiklah, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara pada malam hari ini dapat lancar tanpa suatu halangan apa-apa, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu gema kalam ilahi, dilanjut salawat nabi yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Abu Yazid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء Allah. Walillahi mulku sama قدير. الله. إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله.
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna Alladzina yadhkuruna Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Allah. Thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Sadaqallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli alayhi. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah.
Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasuli Ria Allah enggak salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ila limil umma minal afa diwan niqma wa min hambi wa min Ria Allah Salatullah Salamullah ala Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah.
hadana Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an besok di yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Sahibul Hajat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sardi. Kepadanya waktu di tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun dumateng Kang Ustadz Eming memberikan waktu kepada Mang Sardi. Punten kula sanes Ustadz. Puntennya Bu, kula sanen Ustadz. Cuman kulaku pengen nerangaken masalah pupukan atau napi bantuan sing para sampean kabe sing saged membantu berduyun-duyun sing kula tekani setiap griya. Alhamdulillah kula asil pupukan sing blok karak moncol khususnya niki niki angsal 3.300.000 rupiah sing sampean kabeh para bapak lan para ibu lan bantuan-bantuan sanes-sanese nginiku jabur aqua nggih niku sampai kata. Alhamdulillah kula matur kesuwun sanget dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu sing sanget mendukung anane pengajian niki kangge ngunjungi buyut sidum nginiku buyute kula sing sampun almarhum duka tahun pinten almarhume makula mboten sumurep. Sing penting kula menjalankan apa sing dicita-citakan dumateng jare Bapak Ustadz Eming mah yuk bareng-bareng aja pegot-pegot singarane nganakena pengajian lan ditambah kula matur kesuwun para sederek-sederek sing sampun membantu tenagane baik wong wadon, wong lanang, remaja lan remajine kula matur kesuwun sanget atas bantuan segala-galane. Lan disambung maning muga-mugia setiap tahun iki kula iki dianakaken pengajian. Setuju boten, Bu? Setuju boten? Alhamdulillah. Kula boten panjang lebar malih obrolane kula. Kula sing sebagai wakil daripada tuan rumah
Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ya atas sambutannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Intinya mau kaji bu, setuju beli lamun gal tahun diadakan pengajian ki bu. Oh, sing setuju kurti abah ya. Sejen setuju beli gunuh. Setuju beli bu. Wah, setuju. Awas, pokok tahun maning dipupuki beli gelem. Catatan Mang Sardi. Baiklah, untuk sambutan berikutnya yaitu atas nama pemerintahan desa yang akan disampaikan oleh Pak Kuhu atau yang mewakilinya. Yang akan diwakili oleh Bapak Lebe Toyib. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, untuk sambutan pemerintah desa di cancel. Kini tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Maido Hasanah dalam rangka kunjungan Buyut Sidum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasan Wahyudin saking arahan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa dan Nabi kang mewakili ini pun, Bapak Juru Kunci, Mbah Buyut Sidum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara haul Buyut Kula lan panjenengan sami kang alhamdulillah dalu sapuniki anak untu kumpul kabeh bebarengan, moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami ndadosaken temurune hidayah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu acara haul Buyute Kula lan panjenengan sami anak putu dielingaken kula lan panjenengan sami kedodokan tempate Buyut penyebar ajaran agama Islam. Dadi sing nyebaraken bengen Islam sampe tekan pengauban ku salah sawijine ya Buyut Sidum. Ya termasuk ketika mengacu dari sejarah awal ketemune Dermayu gahawite ditodokaken ning Buyut Sidum karena Wiralodrane kekliwat mlayune kumana tekan kali Cipunegara. Ya cuma Buyut Sidume lagi ning wilayah Cipu Negara todokaken liwat jenang Cimanuk mana di balik maning ya lho sing ndi jekang ning Cipu Negara umaune kumangkat meng Banten. Wong Banten Buyut Sidum iya dikongkon ning bapane Ki Bagus Warida mana mangkat meng Banten sing Banten ketemu karo sedulure arane Sabak Kingking ya balik maning dipayi hadiah keris Arab ngono ndorakane ya. Iya terus balik maning ya mungkin mene mampire ning pengauban ki ya. Ya kan mutere mana beli mong wilayah Badak, wilayah Trisi, wilayah Munjul, Mundak Jaya kah? Kayane mah gebok mene kayane ini mah. Ya. Ya tapi apa? Ya itulah kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami ketika nyebarakan ajaran agama Islam. Jadi wong pengen menyebarakan Islam ki mlaku wah. Terus ya beli rewel kayak zaman sekian ya barakannya ku mau haram sesat beli wong pengen mati jurna baik pun mah aki yang adu jago ya lo satu jago ya kan ya iya Buyut Sidume pengen itu jago bagus mah. Nah, makanya wong pengauban bakal jagone pengen menang tapi mau belajar kok loh Buyut Sidum pengennya kan ning wilayah Bantennya kan duwe jago hebat ya jagone Buyut Sidum ku beli lok ala dia mau ngari Buyut Sidum adu jagung kamu ngimbangi bayang kan pada potel kan terus taluk beli begitu taluk mancing ajaran agama Islam wong bengen mam konon beli main aram kafir sesat ya jadi ningkene kula lan panjenengan sami anak putune belajar maning kaki buyutnya kita ki menusa-menusa hebat wong sing nyebaraken ajaran agama Islam. Islam ya sampai bahasa-bahasa kehidupan kula lan panjenengan sami ya digawe kaken adat ngunjung adat haul ki apa maksude supaya anak putu eling karo Allah Subhanahu wa taala. Wa taala makane begitu ngunjung kula lan panjenengan sami kongkon gawe tumpeng ya Pak ya. Iya tumpeng terus dipahi panggangan ayam sega tumpengnya ku bengen mah arane sega wudu bengen pun mah ya sekian mah karena wis kebiasaannya ngomongin nasi wudu jadi nasi apa bengen mah arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu karena wong sing adang sega kinki beli kena ucul banyu wudu makanya diarani sega wudu mung sega kinki sekine anane mewaya rasul bae ka dadi sega rasul ka makane bakal wong adang rasul kudu banyu wudu dikit gawe kom pawone ya anak jam kini bismillahirrahmanirrahim niat itu niat isu adang rasul pawone pawon iman dangdangi dangdang ya wis lah tutukna dewe ya 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 kun ku apa aja kang maksud ya kun ku ngelingaken kula lan panjenengan sami kang dadi anak wudu gawe tumpeng segane arane sega wudu bakal wong wis wudu ki arepan apa arepan salat makane dilambangaken siapa aja kang sing salat panggangan ayam ya kedisung sebaken enggak Pak ya beli
Ya kan, sikile ditaleni, disindat, sewiwine ditekuk, terus nyungsep. Kaya apa? Kaya wong lagi sujud. Maksudnya apa? Delengen, suguhane bengelingaken ing sampeyan, ari sampeyane blieling-eling si primen. Iya kan, suguhan kan ngelingaken, kok uripku kaya kono. Nang sawise banyu wudu gak ya sujud karo Gusti Allah. Jang sijine aja meluan beli kurung wong jawab bebe. Ya. Ya eling karo Gusti Allah. Begitu ora eling-eling ditembangi. Wong bengen kaya tembangane kedong-tong balongan prekaka prekeke. Amae mekono kuwi tembangane kok, Pak. Iya. Nah maksudnya apa cak Kang? Ya semono jelas e tong-tong balongan bakal kentong geburan ing balong. Kongkon apa? Kongkon adus, kongkon banyu wudu, kongkon bebersih, kongkon sesuci. Engko bakal wis adus, wis bersih, wis sesuci, mangkat mengtajuk, mancing ning masjid, terus prekaka, prekek nyung seba. Dadi tembangan ngelingaken, suguhan ngeling, ngaken menusane bli eling-eling. Maksudnya aja kan, dalan keselamatan menusa nuju dunia sampai tekan akhirat siji dalane apa? Ajarane Gusti Allah, aturane Gusti Allah, karena singgawe alam dunia Gusti Allah, singgawe menusa Gusti Allah, dadi dalane ya kudu nganggo dalane Gusti Allah. Sampeyan tuku motor Honda servis emang Yamaha mangsa dadi ya ya. Nah, iya tuku mobil Toyota je servis emang Mitsubishi. Maksudnya aja kan, singgawi manusia ki Gusti Allah, singgawi alam dunia ki Gusti Allah. Iya tadi aja kan, aturane meluan ning aturane Gusti Allah. Nalikane manusia meluan anut ning aturane Allah Subhanahu wa taala, maka manusia mau bakal selamat awit dunia sampai akhirat. Apa aja kan aturan Allah Subhanahu wa taala? Inggih punika aturan agama Islam. Kang endi je kang digawa dateng wong tua kula lan panjenengan sami, wabil khusus e buyut sidum. Kan sing gawa buyut sidum ning kene alhamdulillah, kene anak putune dikumpulaken. Ya siapa tahu hanya sekedar ngakune bega. Ya aja enggak apa-apa sejarah buyut sidum ning mangsa beruah. Jadi anaknya buyut warida, anaknya buyut warida, buyut warida sambang wah. Kudu dijelas-jelasaken wae. Ya sambang makane tapakane sumur, karena sumur sambang, Pak buyut sidume mana anane ning sumur sindu. Endi ja Kang? Alas tebu belok kiri. Ya, anak arane buyut sumur sindu, duwe pengawal loro jagoan. Apa bengene golongan jin kabeh, arane natawana karo jaga jagawana. Oh, kuwen ja Kang ya. Iya. Oh, ya dadi apa itu makane sebenarnya gula lan panjenengan sami iki bakal ngaku dadi anak putune buyut sidum sampean ki turunane wong hebat, asli turunan macan. Terus masa dadi kucing? Maksudnya dadi kucing ya Kang. Ketika kamu tidak mengikuti langkah wong tua gula lan panjenengan sami dadi nglungsungi macane, lembut-lembut kaya kene, mbayang beli wiridan, beli puasa, beli menggawini beli pati sholat katik pengen sugi kedik manusia kaya kini. Makanya apa aturan Allah Subhanahu wa taala kang bakal ndadekakan manusia uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Makanya kumpul ning kene belajar ngandel, belajar percaya karo Gusti Allah. Percayane aja nih ngomongnya baik, tapi bukti dalam kehidupan sehari hari nalikane sampeyane nurut anut ning ajaran Gusti Allah, urip blingaran sasa, urip blingaran glumsang, urip blingaran dugal, sing ake tersenyum setiap saat dan setiap waktu. Kenapa? Karena nurut karo Gusti Allah. Kan kita tineng glumsang bae putek bae napa beli pati nurut dikane wong. Ya. Yang kongkon nganggel, kongkon percaya diwurukin yang wong tua bakal menggawe apa-apa, kongkon ngucap lillahi taala. Kita menggawe ki kanggo Gusti Allah. Oh, wis ora mikiri wong kita mah, agar kita menggawe ki karena Gusti Allah. Adem sira uripe. Ya sing aran tauhid, tauhid itu apa? Tauhid itu menyawijikan Gusti Allah dalam berbagai macam hal. Maksudnya aja Kang, apa yang kita lakukan semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tauhid. Maka nenggal niat diwurukane ki terakhir lillahi
Ta'ala setiap sing awit niat sholat usolli fardho maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala niat puasa nawaitu siyamal ghadi terakhir lillahi ta'ala niat ngetokna zakat nawaitu an ukhrija zakata terakhir lillahi kabe ngomong lillahi ta'ala maksudnya apa? Uwis cukup sing bayar Gusti Allah bae siji supaya apa? Supaya adem. Jelas dong. Jadi ini oragem kenapa? Karena ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Ning kene bakale rungsing, bakale dugal, bakale nafsu. Bakal ngarep-ngarep pe bayaran sing Gusti Allah, beli ngara dugal, beli ngara beli kiyeng, beli ngara nafsu dan tidak akan pernah kecewa di dalam kehidupan. Kapan nalikane sampean berbuat lillahi ta'ala. Jadi apa aja kang cirine lillahi ta'ala? Beli bakal dugal, beli bakal nafsu, beli bakal pratin, beli bakal kecewa. Oh kunus ya kan? Iya. Makanya belajar kinkit duduk kalimat gampang lillahi ta'ala ku. Jare bahasane wong pengauban mah enteng kecape. Abot sangkane ngomong mah bisa kita ke bisa lillahi ta'ala aja kang. Wis apa jare Gusti? Allah pre. Kok pratra beres survei titenana zaman sing adu-adu singgal dina bu. Contoh aja kan contoh. Dalam kehidupan sehari-hari kita wong Islam diperintah ning Gusti Allah kongkon gawe bagus karo tangga batur, bener beli. Ajaran Islam itu tuh. Islam diperintah beli Gusti Allah, diperintah. Pertanyaannya adalah sampian gawe bagus karo tangga ki lillahi ta'ala apa tergantung tangga? Cerok ngomong ah. Tergantung nah jari lillahi ta'ala maukah? Aja ado-ado kan dane sampian gawe bagus karo tangga ki lillahi ta'ala apa tergantung tangga? Tergantung tangga. Jujur berarti wong kene ki. Ya, dadi bakat tanggane baik ya tak baiki maning, bakat tanggane jahat ya tak jahati. Ruwet jero urip kaya kene iki. Lapa taruhane bakal tukar karo tangga. Iya, akhirnya karo tangga ana merkesete, ana dugale, ana beli kiyenge, kita kurang sepira karo tangga, nyelangkinnya, pengen kiyennya, butuh uyan jaluk yang kita, kurang bawang jaluk yang kita, dalan dirajek coba. Merakentel beli hati nih pak. Merakentel beli. Kenapa? Karena kamu melakukannya bukan lillahi ta'ala. Serok si lillahi ta'ala. Mangsa ngarami kiri tangga. Kita megawe bagus karo tangga. Ku kader sing bayar Gusti Allah tangga nih arepan bagus arepan beli bujar yang kono kita mau wisoli bayaran dewe adem sudah ya beli yang bini cekang anda uangnya beli ya makanya belajar iku ya makanya belajar maksudnya apa ketika yang kamu lakukan itu berdasarkan tanggane baka tanggane bagus tak bagus si maning baka tanggane jahat tak jahati maning berarti perbuatan kin lillahi ta'ala duduk duduk berarti bakat duduk lillahi ta'ala ibadah duduk duduk. Halo jadi ibadah duduk kunku alah melas temen cahir gawe bagusan teman-teman laka catetan itu kan kanan itu nah maksudnya dia kemakannya ketika kanda kesesatan kemusyrikan itu bukan hanya sekedar ning kuburan kemana wong ning kuburan ini sesat apa singaran kesesatan ku beli ning kuburan bae bro mana warung kuburan sesat percaya ning watu sesat percaya ning keris sesat encang sing rada cerdas kah barangnya belajarnya bukunya ku kuen sih contohnya maunya ku ngel buku belajar tentang kemusyrikan ku contohnya apa jaluk ning kuburan contohnya apa jaluk ning keris percaya ning keris percaya ning watu menuhankan keris menuhankan batu menuhankan kuburan ari nuhana kentangga musyrik dulu ngelakan yang buku ini masalah itu misalkan ya gada dine gawe contoh yang ruwet nang mentok ilmu ini ngelengin yang buku baik sih beli gelem luru contoh sejen kah ya akhirnya perbuatannya pada hukumnya beda tadi itu maksudnya kan misalnya titenan nah, takon yang ustad dia ya ustad bagaimana hukumnya pasang susuk itu haram susuk itu sesat ya wis bakal susuk haram susuk sesat hari pasang implan ya susuk diselapakan, implan diselapakan kenapa bakal susuk geger bakal implan beli
Ayo sereg. Iya. Iya, ana wong lara weteng plolot, lilit plolot, lilit. Marek mengong sing duwe keris. Akhirnya kerise dibuka, dicelubakan ing banyu celup. Banyune diinung. Iku kliwane esuke ku waras. Geger pengauban. Sing percaya ning keris, kafir. Sing percaya ning keris, sesat. Tangga siji ne karena wis geger, akhirnya begitu lara weteng mareke beli mengong sing duwe keris. Marek emang warung tukune waisan. Terus waisane dicelup maning, wah. Iya beli, begitu waisannya dicelup lara wetenge, mari salah beli. Kenapa bakal kerising dicelup kepada geger hari waisan meneng baik? Maksudnya apa? Kecerdasan di dalam berpikir, dalam mengambil contoh-contoh di dalam kehidupan. Nyongkun mah contohnya kuburan, contohnya keris, akhirnya bakal geger keris, geger watu, geger kuburan. Cepet banget kamu mengambil kesimpulan itu adalah kesesatan. Apa maning bakal ning zaman sekin, wah subhanallah, seumur-umur kita belajar ning pondok sing arane kalimat la ilaha illallah, sing kapire sewidak tahun ki bisa mancing Islam gara-gara la ilaha illallah. Terus wacan ning kita bapak bae jebra lahir dalam kondisi kafir, lahirnya ning golongane wong Hindu, pindah mang pangauban umur sewidak tahun masih kafir, terus ngucap la ilaha ill, bisa jadi Islam lho. Lengan lah, sing sewidak tahun kafir muni la ilaha illallah bisa jadi Islam. Sekin kewalik wah, wong sing Islam sing awit cilik sampai tekan umur sewidak tahun gara-gara muni la ilaha illallah bareng gopek mesan kuburan di kafir-kafiraken, coba bayangin coba. Beli manjing akal apa wong sekin mikir aku. Iya ngomong la ilaha illallah tu ngwaca la ilaha illallah lain kuburan ku sesat, kafir. Sing sewidak tahun kafir nang waca la ilaha illallah bisa dadi Islam. Kenang apa wong Islame dadi kafir? Ayo ta kon cerdas wae wong iki. Supaya apa? Supaya mampu mengambil contoh lebih cerdas. Ya, kesesatan yang ngadepan mata kamu berbuat baik dengan tetanggamu hanya karena bergantung kebaikan tetangga saja kamu sudah menafikan Tuhan dalam hidupmu. Ana bakal kandha musyrik ngadepan mata wong ngambrek-ngambrek gari kudu dibuka kabeh. Mengarik cangkem kita membeli kami musyrik kan beli ramah. Ya, ya kalau memang musyrik banyak hal-hal kemusyrikan. Ya, contoh-contoh di dalamnya birang-birang. Bisa zaman ini apa-apa. Sampiannya bahkan nafsu karo anak temenan orang kan lah. Musyrik gede semono ku kepokong gede nane. Ayo Gusti Allah melu gede kena beli. Musyrik beli. Lah, ya hari kanda kudu kanda musyrik mah. Ya, bocan nome bodok-dok bodik sira mau bengi lamun laka kita mangsa selametan nang diraku. Ayo ya beli. Sing nyelametaken siapa? Ya bagian Gusti Allah gak bakal lakar yang ai dadi hebat sira karo Gusti Allah. Makane ning kene kula lampah jenengan sami belajar percaya, belajar ngandel karo Gusti Allah. Dulu orang tua kula lampah jenengan sami apa yang disebarkan? Bagaimana manusia ini betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang dia lakukan adalah betul-betul lillahi ta'ala. Barangkin kan bukin ki ya hari kan majakan karo tangkem ya iya aja bakat durung lillahi ta'ala tapi bakal sembahyang puasa mesti lillahi ta'ala durung tentu sembahyang durung tentu lillahi ta'ala iya mengana wong sembahyangnya sholat wiridannya sholat puasannya sholat beli lillahi ta'ala ngapa? Karena pengen utang bangnya lunas ana beli. Oke, tapa bae nang utang bangi akeh sih ya. Iya dadi tapa bae wiridan bae puasa bae lillahi ta'ala tak kira-kira bisa kesahuran bang. Lah kater cangkeme bae lillahi ta'ala. Kuatine mamana. Iya. Ya tapi ternyata belajar ka tauhid dan itu bukan perkara gampang. Gawe bagus karo tangga lillahi ta'ala durung yang ternyata masih ado. Bakal lillahi ta'ala mangsa ngara dugal karo tangga kuah karena kita maka tergasing berbuatnya kita ki sing belajar Gusti Allah tangganya urusan apa harbaik harapan beli bujari kono dalan ini dirajak masih ake dalan sejenya kaderka utak beli urite ora bareng kin sampiannya ngeprakakannya ke sing adem itu sing butek ke tutuk nas roh kaya konon. Nah iya Islam ngajarakan pula lan panjenengan sami supaya urip ya adem. Aja ngurusi omongane wong kita menggawe kita berbuat iki lillahi adem sura urip kaya kene. Ngun mah
ya kita ini juga mau ngurut-ngurut dulu, mau ngurut dulu uang juga gitu. Sekarang ini sabar ku anak watesi, siapa sih watesi? Iya nur uang ku, ambane segara anak pinggirnya, sabar yang menusa anak watesi, baka anak watesi ya duduk sabar, bapak ngauban watesi karolia, ono nur iya, ya, jadi kalau yang namanya sabar ya tanpa batas. Dan kesabaran itu terus diuji. Susit, memang sulit sekali. Makanya Gusti Allah ketika merintah sabar beli sepisan pindo isbiru wasobiru. Sing sabar masih durung sabar disabar-sabaraken. Makanya kepindo. Ya beli kuat jangan tutuk. Nah, mbah kesabar olia enggak siapa. Kesabar itu adalah kembalinya kepada diri manusia itu sendiri. Makanya dididik kongkon ngandel, kongkon percaya, kongkon yakin maring Gusti Allah supaya apa? Supaya uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena kita mau berbuat di alam dunia lillahi ta'ala. Kalau kita ne dewek belajar mau konon kuat. Iya. Ya dundang mene, wis lillahi ta'ala. Maksudnya kan beli mikir amplop. Iya. Ketika saya sudah berpikiran dundang ning ngunjung pira bayaran, iya boleh ngali wau kurang yang gratis yang bayaran gede, iya kan? Ketika dicam-cam, oh ternyata ngunjungan kene wong esok ini pirang-pirange, wah ya balik di amplopane pak ceret, nyelesek gugurane kesana. Kapan? Ketika mulai berangkat kamu sudah punya harapan untuk mendapatkan sesuatu, di situ kamu akan menuai kekecewaan dalam kehidupan. Makanya kita kenapa sih Kang Sukinono itu apa-apa Pak, ulet tidak pernah target supaya apa? Untuk menghindari saya jangan kecewa. Bakal akan targetnya membalik di samping pira-pira pujareng kono kecewa ya orang ngarep-ngarep apa sih. Kenapa yang si ngawit cilik ulet dididik si ngawit jadi lebih Kak, ngudadi lebih harapan nalilakan kono panem bok tua pakai jen harapan menti manusun bawa diaturi tahlil. Bakal diaturi tahlil utuh dia digawa lakam mbok tok sun utuh dia bakalah katu kuat dikit mbok kadir ga arpan tahlil sungkin ku tekan kanan ya gitu payu utuh menusa urip beli kena kaya konon engkau bakasiran ya singkene beli gawa utuh tekan kanan beli di payu utuh dongan irak nafsu suruh kukuran ya iya, apa maning gelengnya tumpengnya cilik wis karuan ora dipai udud tumpengnya cilik, ya dongannya kecendek suruh kula dididik nih mbok tua kemodelnya mau konon mak jadi mbok sendiri bentukua udud dikit dong basa nih kanannya dipai udud ya alhamdulillah tekan kanan beli dipai udud siram aduwe udud deber tadi beli bakal dugal tadi talil jangger talil tumpeng gede tumpeng cilik jare la ila illallah 30 ya 33 pun maka kadang-kadang deleng talil tumpenge cilik kudu dibeli dipai la ila illallah selikur lo gerke subhanallah pitu bege yo wis kan mau ya kader cilik ora ya anar kana rupa ninganan wa nah kenapa makane ya kekecewaan itu muncul kapan? Kekecewaan itu muncul dari sebuah harapan yang tidak terlaksana. Semakin kamu banyak berharap di dalam kehidupan maka kamu akan sering terkena penyakit yang namanya kecewa. Bocan nombe pada kecewa rasikin kaya nah iya kulang enteni balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati. Ayo lanjut wah nak tempen kau sih. Nah, maksudnya kekecewaan yang akan kau tuai di dalam kehidupan kapan? Ketika engkau selalu berharap dalam kehidupan. Jadi periwen belajar melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala. Karo tangga bakale akur kabe. Kenapa? Karena beli mikiri tangga. Un makoro tangga be pala pilih apa maning ninggal dina. Lagi gede selamat tangga. Mendak bapak tuane. Gawe brokat sepirang-pirang plastiknya dibunterli. Gua sapa aja kur sebelah kanan aja gua tangga kidul.
mana golongan kidul kun sini ngelor ya wis cek kita mengelor balik ke sekalian tekaf aja los gua sapa-sapa kin gokien kin gokien kin gokien kan nerakannya coba ya iya barang jari sini kapan nih iya hari kun jadi pahit beli aja jekun maka derbaka selamatan hirurok kangkin nih ya berkati aku. Halo ente sing rasa menggemuyu dewek serok kita jekun lagi sini kecelamatan. Nah maksudnya apa? Kalau kamu belum lillahi ta'ala, maka sodakohmu pun akan menjadi pala. Pilih sing sering sedekah ning kita ya tersedekai maning, sing belilok sedekah ning kita ya kita gak bisa beli ngirim ko. Ajaran Islam dudukin ki. Ajaran Islam duduk. Arab ditutup nabli di kaki. Cop kia. Wah sira bengikin. Saksenana kunci kan dia kena kuncinya ka. Saksenana di delengan. Iya, jadi sedekah beli arep pala. Gile, awas sing ditukari laporan kok bukan ora dikirim kah. Iya, ya, makanya belajar pula lan panjenengan ngasami. Ternyata berbuat lillahi ta'ala itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi ketika ne sampean mampu dalam kehidupan ini lillahi ta'ala, maka sampean beli bakal lara ati. Beli bakal dendam, beli bakal dugal, beli bakal sengit karo sapa bae. Kenapa? Karena aku berbuat demi Allah, pasti Gusti Allah kang bakal bayar. Termasuk sampean wong wadon ngabdi ning lakine sampean, perintah Gusti Allah itu. Perintah wong wadon ngabdi ning wong lanang, ngabdine sampean wong wadon ning wong lanang. Lillahi ta'ala apa tergantung wong lanang? Sirah. Sirah. Tergantung wong lanang balik oliake duit ya tak ajeni ora ya. Ya iya dak balike oliake duit tapi bakal balik ora oli apa-apa beli diwasu-wasu be untung suruh. Halo. Wis ora ning ana ora ning kene wae kaya-kaya masalah sing kene mbuh apa wong wadon mekonen wae. Mana sing pada ketularan. Begitu wong lanang teka oli duit ki subhanallah sopane wong wadon ki wa wong lanang durung jaluk wedang ta kosi wa gawe wedang gelasek ya ana tutupe kini wa ana tatakane nggawane genggo nampan iki kang wedange kang yo sopan yakin wa ya bakal balike enggak wa duit geletak ning ngiringane ku ana udude hormate wong wadon bakal lakine teka enggak wa duit, tapi begitu blado selakinya teka oleh jekang duitnya peragat ya sirang gue setoran kabe terus tekuk berai gitu wong lanang boro-boro dilirik jika sampai tekan keladak lalu kamen di jekan kang anu jen pengen wedangan wa subhanallah wa gelas ki boro-boro anak tutup di ceweren ike indah sih ngerasa mau kemuju dewek suruh gue gelas ki di cewer ike gelasnya anu je kopi ne kaje karo bulan yang ngendi ika ku bulan yang pojok kopi yang pojok termosit cur bedewek monoko iya berarti ketika kamu berlaku seperti itu maka sakit hati akan sering bersarang dalam hidupmu. Kenapa? Karena ngabdi ne sampean wong wadon ning laki ne sampean dudu lillahi oli bayaran beli konen iki yakin uang pada ngamal terus-terusan wah ya dibuka catatan kosong kabeh tiga lu kenapa? Karena kamu melakukannya bukan lillahi apa maning begitu diganjar lanange demenan maning sasa beli wah wow, wis ngamuk yang beli-beli wanek ngerungu lakini demenan maning ki begitu ngadep pegatan kita belagai metu ilok ya wong lanang demenan maning jaluk pegat. Lah maksudnya jekan ngokaken bari cerdas we wong pengauban. Wong lanang demenan maning jaluk pegat. Ngokaken. Nalikane lakine sampean demenan maning, wadon sing demeni lakine sampean ki niat ngerebut, bener beli. Ana wong ngarepan ngerebut lakine sampean yang ngeculaken, ya kebiragen. Ya iya makanya begitu lanang demenan maning tahan bila perlu sidang iya kang jika demen kuen kok iya orang ngelipet jeruk takon dibeka
Iya, malah mau beli wale wong lanang badakone. Bener Kang Dika, demenkun ku plantar melintir kandak di mana-mana. Weruan yo kita ni lanang wa. Nah iya begitu Dika demenkun Kang belibat, belibat, belibat. Dia omong bakat Dika demenkun temenan, kawinan Kang. Kader surat kawin sing asli anane kita. Sok. Gampang beli kawin. Angel ada surat kawin asli yang kene. Tapi serok jaluk pegat pegatan, surat duda metu, surat janda metu ya gak kayak kawin maning, sirah mengkong enteni ida lah makanya, ucap pegatan kita belagai bedadi ukurannya kang kita di pegat Dika ngantri, sembako kali ngantri ngantri-ngantri apa, nebat suat tepungan ya kita di pegat ya, segolongan iwak sepat, serawa-rawa iwak pada kecemplung sumur di kaki jaluk pegat masa waya-waya, tempo dadi rangda saumur-umur. Halo, makanya jangan pernah takut ketika ada kesalahan jaluk pangapura sing lanange aja wedi gua kan beli bisa jaluk pangapura langsung nebari nembang jaluk maaf mbokat kita sing salah mbokat kita pernah gawe dosa mungkin kita beli pantes karo sira senajana demen singka yang apa ngecang lagu apa wak kenangan-kenangan itu kan soti mapal wak. Iya, lagu-lagunya koslet, karo kancil. Gak beli paham-paham Dika mah. Oh, kuno, juga anak kuno. Dika menjemur, ya apal kabe wari lagu-lagu kene mau. Ya kenapa ya, termasuk peneliti. Senian Indramayu, kenapa ya ini milik kita. Harus kita bangga dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang nembe dadi ustad ben, yang kesenian Indramayu, kapir, haram, apa-apaan maning. Oh iya, dume dadi ustad lagu organ yang HP dihapus sih HP pak. Iya HP ini ustad biaya bakal ditelepon muni ini intai miskin kaya wong iya iya hak kepada yang ngerti be beli nih tembangan kunku ya ini kan lagu Islam dudu lagu Arab Arab ya Arab Islam ya kita ngomong makinin kendaraan nenek anti Arab maning kau nenek kesek banget kesekian dia. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya budaya, kita punya tradisi, kita punya adat. Adat itu yang milik kita, yang melaksanakan kita. Kamu suka tinggal di Pengauban, hormati tradisi Pengauban. Kalau kamu tidak suka itu, silahkan keluar dari sini. Begitu aja kok repot. Begitu ngelece budaya kita, apa menghina-hina budaya kita. Apa beli saya buat kita sinduin? Aja maning budaya dikemasak sambal goreng begitu dipangan peh sambal goreng apa dugal beli sing masake sok ketika ana unjungan ana nadrana itu haram kafir beli dikampleng bae untung sok 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 suwe-suwe banser tenang sabar sira masar ya coba saja banser nganggo klambi kaya kenen ya Allah wah tulisan itu banser itu apa tentara dudu abri dudu polisi dudu tapi pakaiannya loreng sepatunya makinen emangnya hak siapa pakaian-pakaiannya dewek sepatunya dewek kaya ngerasa nakuk naika ya iya ya itu TNI saja beda dudu TNI TNI paling tinggi pangkatnya bintang 4 bintang 5 banser sangat bintangnya nah iya maka banser bintang sangat durungnya bintang 7 nah kan bintangnya sangat lah makanya banser tinggoni topi pantes ya tinggoni sorban pantes tinggoni kubluk nah, memang dasar awak sambiran wah lah banser subhanallah makanya terus mengawal ya para kiai-kiai dikawal jadi kita ini kan enak gini nanti pendiri anda pengawal ya, maksudnya dan ningkene pak kadang-kadang kita berpikir semua kita sekian enak ya. Ketika dibandingkan karo buyutnya kita bengen dakwanya barakan Islam melaku wis karuan melaku begitu tekang salah sawijining desa disambut boro-boro beli dipateni be untung wong bengen pak
Bener beli? Iya dikepung singkana singkene. Untuk apa? Dibunuh. Kenapa? Karena ini penyebar ajaran baru. Ini yang membuat apes dalam kehidupan. Jare siapa? Quran sering ngomong mekonon je. Wadrib lakum masalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Apa ngomongnya? Mursalun mursalun apa? Ma anta illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum ila takdzibun. Penduduk kampungnya kan ngomong mekonon, manusia biasa siraku. Aja ngomong diutus ning Gusti Allah, kader beli ngerti apa-apa, kader beli bisa apa? Apa jare bahasane wong pengauban kader sirak ngedek temblek bae pipinye. Iya, selalu orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu didustakan oleh kaumnya sendiri, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang membawa sial dalam kehidupan. Iya kan, golongan tatoyur di sirak. Tatoyur gua apa? Tatoyur gua asal katane toirun, manuk. Tatoyur ku suarane manuk sing gawe anu ka mesum Arab sudah kenal dengan bahasa itu. Iya kan? Fa illam tantahu lanarjumannakum waliyamassannakum minna azabun alim. Apa jawab Rasul? Qalu ta'irukum ma'akum, manuk-manuk ira apes-apes ira dewek mengkita-kita si priwet. A in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Terus waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Melua ning wong sing diutus ning Gusti Allah. Siapa manusia itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ai lempeng bae wae was kitong kene nek kiyol muhtadun. Allah kiyol maning jawabku. Bahkan kene nek kiyol maning jawabku. Ya. Oh, ulangi. Amber sedep bi ora. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sedep lingkungan mah. Ittabi'u meluasiraka biman la yas'alukum ajra. Orang yang harus kamu ikuti adalah orang yang tidak pernah tanya tentang bayaran. Wahum muhtadun, tapi orang itu akan memberikan petunjuk. Jadi bakal wis anak sing mulai pasang tarif aja teman-teman dirongok kenapa? Kenapa? Lagi luru duit kan mah. Profesional. Ya, jadi siapa yang harus kita ikuti? Ikutilah kiai-kiai yang betul-betul ngasih kamu petunjuk dan tidak pernah tanya tentang bayaran. Siapa? Ustaz kiai kang ana ning desane sampean beli lok takon bayaran. Ana kula sering kandha, sering ngomong, bakal sampean ngandel, sampean percaya, sampean nurut karo kiai sing dundang sing anak-anak. Anda harus lebih percaya dan nurut kepada kiai kang ana ning desane sampean. Napa? Mereka sudah teruji keikhlasannya. Nguruki anak putune sampean, beli lok takon bayaran. Kadang-kadang dijaluki bayaran seminggu 5.000 ngerecok sing tuane. Halo. Ustaz Dewa Wara nang je pada patungan seminggu 5.000 anak Dewa Wara sama aja patungan je makin mah. Seminggu ni 5.000 boro-boro berak gua. Malah ning anak aja ning taju kono, bayar bae kono mah. Ngali ce sirah ngajine aku. Endah sing rasa bumuju dewek endah. Iya kenapa ustad-ustad kang ana ning desa-desa, kang ana ning daerah-daerah, itulah penjaga gawang terakhir. Ketika gawang ini jebol, maka Islam akan bisa jebol. Wah, ngandalakan masjid-masjid wis pada blaratan. Iya kan, tinggal kari ngandalakan tajuk. Masjid-masjid sudah banyak yang dikuasai oleh mereka. Ngerasa bangun beli apa beli ketemu krutuk jamaah pengen yang imami be bocah kunku. Gua saja nyebut naran sih wa. Iya ngerasa bangun beli apa ini milik umat Islam. Ya umat Islam kita sih bangun. Kita metegas wa ini karena mana ngali
apa masjid-masjid itu sing bangun rakyat itu wong-wonge itu kader bladus di otak kang rasa bangun beli apa beli wani sing wani yang mah apa urusan kita senenge kunut yo kok piye yang bekunutan serok jamaah beli kiyang ya jang kene utek-utek temen kita bebakan kono ning imam terus beli kunut ya kari nyung sebae ora jadi masalah kita yang kono mah kok si rewel banget kader urusan kunut pe tukaran si jine kunut si jine beli ning tajuk kaya wayang kelir lho kek bakal kine mancing kine metu kine mancing kine anak ning kine mekono mana teka wong iki teka lebentir nang dodok ke cek ya kan lah sudah basi kita urusan model kayak ayo konon Muhammadiyah enggak kunut enggak jadi masalah NU-ne kunut malah Muhammadiyah beli kunut NU-ne wis akeh sing beli kunutku. Oh, masa iya NU akeh sing beli kunut. Akeh. Kenapa? Karena beli apal dong aku kunut. Halo. Iya, kita aja kunut kita aja. Makane jangan pernah menyalahkan orang lain di dalam kehidupan. Oh, sampai yang ngabdi ning laki, bakti ning laki yang durung lillahi taala. Maka setiap ada kejadian kamu akan menyalahkan suamimu dan kamu akan sakit hati begi apa maning ngerungu kawin maning waduh wah, muru beweteng tapi serok sampian lillahi ta'ala kita magawe bagus karo lakiku dikongkon Gusti Allah laki ini bener harapan beli Gusti Allah sing raksa ke iya teka ya teka jeni wedang tek wedangi mangan tekempani adus anduk tekemet kemetakan kita semene bakti nih semene hormat ning laki laki ini angger ora bener angger arepe dewek wis anggep ya sampean duwe ngon-ngon rada basang kok adem li uripe adem li adem ya kenapa pasrah Gusti kita mah dikongkon ning sampean ki Gusti kongkon ngabdi ning laki begitu laki ini kita beli bener tek tempokna nah, Gusti ayo mangga kebijaksanaane sampian lamun dikane meneng ora ilok sewot ora ilok dugal wa cangkeme mandi ukuran kesrok begitu wong lanang karepe dewek sampe nang ngucap setruk seminggu dek wae ukuran itu yo kenapa karena sampiane betul-betul lillahi tapi jekang ketika suami berkhianat itu sakit saya tahu ketika tetangga berkhianat itu saya sakit saya tahu makanya Nabi kan sering pesan itaku syarra man ahsanta ilaih hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kita baiki kenapa? Karena kejahatan orang yang kita baiki itu jauh lebih menyakitkan dari kejahatan orang yang baru kita kenal dengan telu sok di tenana sampian tukaran, sampian ribut karo wong sing nembe kenal paling orang dina tulung dina kelalen bener tapi baka uang sing diemani sampean terus ngelawan rong tahun kibli hilang ngerentesin ingati kia lah iya sok duwe pawongan kurang apa-apa njaluk ini sampean laka beras utang ini sampean duit entok ya sing sampean anake lara sing obati sampean mboke di gawang rumah sakit dan gawang mobilnya kita bisa nyewa maning bensin-bensin apa tersirane belangka yo di gawang rumah sakit tapi suatu hari pawongannya sampean kianat ngelawan karo sampean semua jasanya sampean dipungkiri kabeh berapa tahun kamu bisa menghilangkan itu lawas tahunan bocak inung tapi temenan njaluk apa nyah njaluk apa nyah langka beras njaluk ining kita langka duit njaluk ining kita anake lara tekobatin ning kita mboke meng rumah sakit tegawan ning kita waya pemilihan nyoblos emana jebocak ini halo anak sing ngkonen kuah sakit nandes sampai tekan kuku pemilihan maning masih kelingan buat cekun kurang iya maksudnya apa? Kini-kini mbak pawongan durung anak begitu anaknya sampian sing lawi cilik di itik-itik gede di sekolah kakan begitu sukses jasane wong tua dipungkir kabeh sama kader orang milu apa-apa kita sekolah ke pokok kita ne dewek sing semangat modalan dewek usaha dewek kuna sema aja ngatur-ngatur uripe kita kader sema kula kapapane karo kita bapakku orang ngapa-ngapain ning kita lara beli sewulan beli kolumangan benar kenapa orang yang selama ini aku cintai ternyata mengingkari semua jasa-jasa
Ini kijakan maksud dia apa jekandakin? Hei, hari Gusti Allah ning menusa ku kurang eman sepirane. Wah, dokter tutukna kita makan daki. Iya mau madau anak wong tua eman ning anak-anak yang lawan lara atine boleh walewane. Hari Gusti Allah ku kurang eman ta. Mudun ning alam dunya dunya isine cagabe kanggo menusa. Menusane dewek dicipta ning Gusti Allah lengkap. Tapi begitu sampean oleh nikmat, begitu sampean oleh kelebihan, begitu panene dadi jakat beli kianat sampean itu man sira suwe-suwe apa urusannya ya jakat-jakat apa nih kader kita sing nandur, kita sing pegel, kita sing ngorea, kita sing maneni, sing mepei, kita tek itu maning ta ayo sok tek itu maning ya ayo ditong sampean nandur pari nandure ning ndek nglemah, lemahe sapa? Singgawe sapa? Lamun ditandurikin jagate garing dadi beli bisane dadi diapakna? Banyune sapa? Sing ngudunna sapa? Sing ngiliaken sapa? Ayo serok ditung maning. Begitu banyune teka, tanahe gembur, bibite disebarakan pada pating pruntus cukul dicukiti dewek. Sapa sing nyukulakan? Gusti Allah maning pada cukul dongol dawa didudur di dewek ora siapa sing gawakaken Gusti Allah ning pinian dicabuti ditandur ning leleran padang anak siapa sing macek ayo serak tekitung kabeh ki wes suwe ne mah iya pratak pada meratak langsung ana isi eta kosong dikit siapa sing eseni bokat di SNI dewek siji-siji wak muter ayo ketika dihitung dari titik nol berapa persen sih oleh manusia Gusti Allah kader njaluk 10% wah jakat gak blinggo Gusti Allah bagi akan ning puteran ya fakir ya ya jakat ya kan kita percaya hari sawai sini 100 bata 200 bata mah masih jakat nah satu sebata ning wilayah pengauban paling pengpenge oleh wolung kintal serang iya nah iya bakal wolung kintal jakatnya pirak mau 80 kilo cel ya nah, bayar bayar udah 80 kilo sewidak kilo apa paling gedenya sekintal sewidak kilo masih bayar iki bakal usia hektaran serang lah wayahe panen oli 200 ton pira jakatnya 20 ton darane beli 5 truk begitu ndeleng limang truk yang kok dikit kok Gusti hari semene mau jakat kah halo maksudnya ini pengkhianatan bukan selama ini kamu ngaku percaya kamu ngaku mengabdi kepada Allah ternyata kamu adalah pengkhianat di dalam kehidupan lamun Gusti Allah kita ketekiles syukurane ke wong kayak ngene kiwa untung Gusti Allah Ghafurur Rahim ki untung sampean. Oh, wis dikaya konon wis enten cang sampai mentok ya kapan manusia mau konon kok sampai didawakaken umur yang Gusti Allah kebari apa Gusti Allah kok ngenteni ngempeni tobatnya sampeyan ngenteni balik sampeyan dienten-enteni beli balik-balik ya malam merah dia tuh ya merah gua bakal beli karuan mah dolan sote bakal ada tujuannya bakal ada tujuannya merah hebatnya wong Jawa kira. Nah, iya ini pengkhianat yang jelas pengkhianat kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala dipai nikmat pirang-pirang ijikin kije beda mana justru pelajaran itu yang paling susah dalam praktek kadang-kadang tahu bisa Islam sebulan rong bulan belaga hebat tinggal wong kafir-kafir kita kembali ke Al-Quran karena Islam itu dasarnya Quran dan hadis kalau mau belajar Islam kembali ke Quran kembali ke hadis balika bokat ciram bedale ado hari juga golongan banser NU kongkon balik yang sin bengen gak beli ado sin Quran ya kan ada jangan nyungkun mah kembali ke Quran juga terjemahan depak nah, maksudnya kalau mau kembali ke Quran mondok sakanega maka beli mondok ya bagaimana kamu paham Al-Quran mondok dibeli begitu nasrif ya salah kafara yukafiru kufron benernya takfiron kufron yang nasrif ya salah mau ngajinnya tabaya tubuh youtuban ya iya ya tadi belajar Al-Quran itu gak semudah membalikkan tangan
Ya, bakal beli paham, bakal beli ngerti. Ya terus tidak pernah mengadakan penelitian sih. Diprak-prake ki lebendi. Ya kena jelas sih kan maknanya. Bagian jelas maknanya. Sok buktikan. Ketika ning Al-Qur'an diwaca inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Inna sholata sesungguhnya. Ki terjemahan depak ya ki ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar makin yang terjemahannya. Ya. Oke, yuk kita buktikan bener beli sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya aja kan, serok, entah sembahyang, anak beli sing nyolong sendal. Anak beli. Halo, berarti bener beli teori gini. Benernya lebanti. Jare bakawi sembahyang perbuatan keji dan mungkar bisa tercegah. Kinta sembahyang malah nyolong sendal. Bener beli teori gini. Sholat baik, tapi tukarannya wekel, ana beli. Ya kan teorinya kan gini, sembahyang iku bisa nyegah perbuatan keji dan bakawi sembahyang berarti beli bakal keji, beli bakal bener beli mengkono. Sekian teh sembahyang malah mungkar malah keji, berarti bener beli teorine. Nyalakaken Quran juga. Teorinya salah. Qurannya sih gua bisa, Quran nggak mungkin salah, tapi cara memaknai bisa jadi ada kesalahan. Ya kenapa aja kang? Di situnya kan mencegah bukan? Di situnya kalimatnya tuh tanha, bakat tanha biasa dalam bahasa Arab digunakan kata tanha itu maknanya melarang, bahkan mencegah bahasa Arab sing sering dienggoku mana? Ajo ini makan nek belajarku. Firmaning kono nek mencegah iya bae. Begitu dipraktekakan ternyata gagal teorine. Tapi sok begitu salat melarang. Maksudnya aja Kang, bakal uang wis ngelakoni salat sedina ping 5 di dalam hatinya pasti ada yang melarang perbuatan jahat. Walingan terus sok dicek. Balik sing kene mambat uang. Pelem grantung gede. Pengen jokot kan? Pengen hati ini oli tabloli ada yang melarang di dalam dirimu aja bakal sirane sembahyang iya begitu regci iya duduin dia ke kita ku wayang sing nandure pegel nandur pegel ngopeni waya uwo kita sing ngemet bakal reme bener mangsen jokota ya tapi bakal bocan nom anar gema aja tapi tangan masih ngerawin. Tapi sudah dilarang belum? Sudah dilarang belum? Sudah ada yang melarang tapi tidak mampu untuk mengindahkan larangan itu. Berarti sholatnya sing kurang bener. Nembek anda sholatnya kurang bener. Pun mau sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Entah sembahyang nyolong sendal. Oh berarti sembahyang aja belum gak bisa. Tapi ketika sholat melarang kamu berbuat keji dan mungkar. Supaya ketika akan melakukan perbuatan keji dan mungkar di dalam hatimu ada yang melarang. Oh, buka telinga antum. Cartina arwas ini lagi ngerasani wong kadak kutuk. Dikane teka. Ngerasani nolak ati mah. Iya beli. Mung yang bak ngerasani wong bisa depur kan apa? Iya, akhirnya sampeyane dodok. Akhirnya apa? Meluan. Iya, bener sih rakukunku. Akhirnya mau newong loro dadi newong. Adakah di dalam hatimu larangan? Anak mung beli kuat nang lami sing lambek ya. Terutama sing golongan kudungan ge. Ya hari sing kuplukan wis teruji wong lanang mah. Ya. Yo ya, pada bae beli pati nemen bagian pada bae ga. Lah, ya hari wong lanang mah ngomong ge seperlune. Bakal ditakoni siji jawab siji. Sok bokat dengan delma. Papagan karo wong lanang. Endi, Pak? Mbala desa. Wes tuku apa? Tuku bako. Takon siji jawab siji, tapi bakal wong takon wong wadon. Takoni siji ki jawab ngamprak. Esuk blado selanange takon duit ka masih. Masih apa? Bocah meng pameran minggu mau ka. Bayar listrik, bayar ledeng, tuku kien. Ayo, serap. Takone siji jawabe mana? Sing ditakokaken ke duite masih tak? Masih jawab masih entok jawaban entok dikaki.
Ngono bocah pameran, tukukin beli takon. Takon ini duit masih tak? Dewa wong lanang takon siji ya jawab siji selesai. Ini apa-apa ganding sawah, sing endi ndeleng banyu jentes ngunggahi, ana aja banyune akeh. Bisa jadi sedot ya kaya-kaya mamai si kodak jemeng sawah yurama. Takone siji jawab e siji, papa kan karo wong wadon sing endi jiye? Musim pasar nanjak kabeh jisira, cepliki larang, sabrang larang, bawang larang. Gesek ku jare korete bae jisira. Halo. Ya tapi kok wong wadon beli gelem meneng wae ning endi bae ka? Ya iya apa maning bakwis ngrombol, ngumpul kaya bakal wis lakas sing dikandak-kandak akan lakas sing apa lagi dodok beka anak bocah liwat be ngomong kelaya bocah lah bocah tambah beli sak gue disirat tembok gede kan ayo ya beli ya makanya apa makanya kene pembelajaran kedua kulak lan panjenengan sami ternyata subhanallah ya makanya kita nudengi terutama golongan kudungan nang titen gitu mah sering diteni mah pengajian jam iya rutin kah jam ya rutin mangkat rajin anune mah. Ya. Ya wis ngaji ya ongko sing ngrasani ning pojok ya ongko. Halo ya beli. Engko ya ini lagi jelasaken bab salat mungkinen-mungkinen pojoke ku jawal-jawil jam. Apa sih iku jegelange gede jek. Ayo ya beli. Warung si jeneng yo jekono nyandang wis sing dikedekaken utang ning kita mau belinya nyawur jek mau pojokku. Warung si jenis nyambung, gelang gede gede kredit pun gede baru aja kita ke daun pindu aja bayar aku cucu kuno kredit kredit kunku aja kredit ini kan iya ya bahkan ini kan mati itu emas aja kunku gede gede gak ngapa ya paling ke labang nyamber barangnya abang didoleh keder aja kan ya akhirnya pelajaran sing kiai jam iya rutinan dia beli mancing ya. Ya iya kadang-kadang manjing ya mpus ya orang bari setengah ngerasani iki. Kiai ini jelasakan bab hadas wong sholat iku kudu suci saking hadas jadi baka arepan ngelakoni sholat ya kudu mbasuk hadas terutama hadas gede karo hadas cilik ini kini ini nerangakan hadas gede hadas cilik ini kanannya ngerasani makanya begitu balik ya sing pengajian lakini takkan wis jemah jangan mau ngajinya pragat cekang apa aja ngajinnya embu disirang nerangakan kankah apa ya bakal sembahyang ujuk kongkon basu ndas cilik karun ndas gede jadi kah ya lakinya kan dilong mungkin ya mang saya aja pelajaran pikir anak kongkon basu ndas cilik ya gede ya kenapa karena ngajinnya maune ya bari rera rasa neng kanane nerangaken hadas cilik karo hadas gede. Iku ditakoni ning lakine ku, anu jek kongkon mbasu ndas cilik jek karo ndas gede jek bakar sembayang. Makane subhanallah Bapak Ibu yang belajar percaya, belajar ngandel, belajar yakin karo Allah subhanallah itu bukan perkara gampang, Pak. Ya makane inna sholata, sholat itu melarang-melarang sok. Bakal sampiannya sholatnya lima jejak terlepas khusu atau beli kadang-kadang kita sok bisa sok pinter kah wah terdau bisa ngwaca sulamu topik wah beluang kafir kah bedau ngajin ini sepina kah wah apa maning akidatul awam khusu Allah wujud kita mbak kok seket ya ciliwiliwil seket mbak oh kawain kawain seket kok arahnya akidatul awam kita belajar lagi kelas loro SD pun apalnya apal apa jekang kuwait zakat ya sifat wajib Gusti Allah 20 ditambah karo muhale 20 dadi 40 sifat wajib rasul 4 muhale 4 dadi 8 40 8 sifat jaiz rasul 1 sifat jaiz Gusti Allah 1 dadi zakat apal apal tapi jaminan beli dadi wong bener turung tentu lah bagian Gusti Allah wujud kita mbak wong teracak kabe ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Jabbar wah hebat ya bener durung durung tentu si ngapal Quran korupsi anggerian aja aja ngomong aku sih wak nah iya makanya apa maka praktek di dalam kehidupan itu yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Emang saya hebat apa kelaka praktekin apa yang buyut situ ya begitu praktek apa wak di pai kitab diwaca ajian rengkah gunung wih
tekang umat diwaca, dipelajari. Jurus pertama mekenen mekenen mekenen. Mung diwaca bae belilok praktek gitu. Iya, diwaca maning apal sampai tekang apal. Tapi belilok praktek, belilok wiridan bisa sakti beli kaya kaya. Ai beli. Jadi ini beli bisa sakti nang apa, Pak? Karena mung sekedar waca, jurus satu tangan di atas, tangan kiri lipat ke bawah. Ya mung waca bae orang lipat ora kanan ora kenen. Kaya-kaya bisa silat beli, Bang. Loh kenapa beli bisa? Mung sekedar. Lah maksudnya aja Kang, lari sampean ning Quran diwaca ni bengkel dina praktek beli. Lah. Aingan beli hebat-hebat ketika kita memang kita hebat mung sekedar. Ya semono kok wis lumayan masih gelem waca daripada sing beli-beli acan. Ngwaca beli yang lakoni ya. Tapi bak wong tua kula lan panjenengan sami buyut sidum. Subhanallah. Yang ngerti ning Quran, yang ngamalaken Quran. Buyut kita pengen bakal nanduran, bakal dituku beli gelem ngos gaban bae. Kaya-kaya masih anak beli wong pengauban mekonen gua. Boro-boro dulung naba pelem masih pentil los ya para yarana pelemnya kita kok masih pentil kok. Halo malah kadang-kadang mau beli pentil pelem ngadek durungan was kontrak aja pelem merong tahun ya. Halo jadi di kamu duwe wibitan pelem ngomong nyawang-nyawang itu ya, ya jadi kontrak habis wibitannya akhirnya ngemet ya beli wani dawi sendek ngomong jadi pelemnya pirang-pirang ke pokor ada warak wali muragan yang codot murah. Abang ya baro-baro-baro-baro dikumpulakan pelem kerowok-kerowok ya kita mah cekang warap pelem ya warap ya encakan yang codot jadi gede semennya kok ke pokoli baro kaya ayo ngaku itu kita mah orang ngomong konon wah Dika sih ngomong kok ah kita mah Dika mah lempeng bayongan gowong kok nah iya tadi apa ayo balik ke maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala belajar nerima ningka ananeng urip wong dikamang kadang-kadang urip mengkenen kebeli terima pengene yang manusia dadi ne susah gimana orang nerima ning uripe iki hari sekedar urusan biaya kehidupan sehari-hari enggak begitu mahal hidup tuh yang bikin mahal itu apa biaya gengsi jelas dorong bakal biaya urip pire beli gede wah paling wong 4 ke 10.000 ge cukup bakal wis duwe beras mahnya beli iya beli. Ya iya cukup tuku oncom tuku gesek janganan karing kerampet dibanding karang uli je. Ya sing larang apa? Sing larang kan pengen dialem ning wong. Halo lu tuku kelambi larang ora apa wa 35.000 aku koma. Ya ya iya tapi dadine larang kenapa? Pengen dialem tuku kelambi kumbong sing gerak 100-200 sing sejuta mana kah? Halo semakin kamu ingin disanjung oleh orang maka biaya hidupmu akan membengkak dalam kehidupan maka biaya urip membengkak wa subhanallah jagat serengenge metu panas dongol metu bulan ya tambah ya kune bulan tambah panas surabaya titinana nah bulan ya nemen panas ya panasnya serengenge masih bisa ngaum ya ya iya panasnya serengenge jagat awan mancing menguma setel kipas setel AC adem li adem tapi bakal panasnya bulan ngendi serok ngusupe ke bulan panas serok peti tenana begitu dongol bulan tanggal pir aja tanggal papat aduh halo panas beli wa bulan yang gua aneh lo kenapa bulannya jadi panas karena kamu membela gengsi dan hanya ingin dipuji oleh manusia tapi berusahalah Allah yang akan memuji dirimu adem baka sampean urip pengen di alam-alam ning wong rongokaken dan catat ketika kamu ingin disanjung oleh orang lain maka harga dirimu jauh di bawah dari apa yang disanjung murah mare harga diri maksudnya itu sok bokat dengan tuh saking pengen di alam nganggo pulang ya lambine bagus begitu karo ketemu karo uang sing di alam ki sampeane tak lambine jelas durung. Jelas durung. Ya Allah, klambine bagus temen tuh. Sirane bagus beli. Ketika kamu ingin disanjung, maka orang tidak akan memujimu, tapi yang akan dipuji adalah apa yang kamu pakai. Buat dengan jelas, Saudara.
buku motor. Iya bakal beli pengen di alam asal motor deh. Iya kan? Ngasal ngeluduk bega jalan orang ya. Aku mau beli Enmer. Tukune Enmer. Dinggung ngeri keren. Ketemu karo tuh, "Hei bro," dia ora. Iya begitu di mak. Waduh, tuh bagus temen. Sampiannya ada motor ya. Jadi sing di alam berarti harga dirimu jauh di bawah motor. Jelas durung? Semakin sampian pengen di alam, berarti harga dirimu jauh lebih murah dari apa yang dipuji orang. Tapi serok bakal beli pengen di alam, pakaiannya biasa-biasa baik. Ketemu, ya Allah, sira pakaian kaya konon beko si Ayu. Siapa sing di alam? Ngomongnya. Dirimu, cantik banget lah dirimu. Dah. Pegar cungur ya aku banget di alam. Nah, iya, makanya ketika kamu hanya ingin disanjung-sanjung oleh orang lain, kamu akan mendapatkan apa di dalam kehidupan? Kenapa? Karena sanjungan orang, cacian orang itu tidak akan pernah berpengaruh di dalam hidupmu. Apa bakal dipoyoki wong sirane gompel? Ora. Apa pada cacat? Ora. Jadi apa rugi ya ketika kamu dipoyok wong? Udah biarkan. Santai baik, dipoyok itu menuju apa? Biasa-biasa baik. Emangnya gue pikirin, ya boleh? Ya iya, kayak kita nedewek itu, sampean sih pada baik pak. Nah begitu ke streaming, di production. Ya kan di YouTube. Ya delengan sing delengnya ke pitung kululuhi biasanya. Ya kan, jempolnya bisa ke, delengan sing jengkingnya, bisa anak lima serah. Ya kan, nah kenapa dalam upload dan YouTube apa semuanya itu komentar baik? Enggak juga pak. Ana sing komen, kiai sesat, kiai karpe dewek, kiai Hasan Wahyudin selama 2 jam enggak ada ayatnya sama sekali. Ini kiai apa-apaan? Bocah-bocah pada laporan. Ini bagaimana Kang? Para hater. Hater. Ini kan pembenci Anda. Saya melihat mereka bukan hater. Mereka adalah kekasih-kekasihku. Loh, mereka kan membenci sampean? Enggak. Mereka ngomong seperti itu, dia kenyataannya seperti itu. Berarti dia mendengarkan ceramahku sampai 2 jam. Sehingga dia tahu bahwasanya dalam ceramahku tidak ada ayat Al-Qur'annya. Oh, berarti mereka tidak membenciku, mereka menginginkan aku untuk lebih baik daripada ini. Oh, makon ya iya bakal diladeni putek dewek srok. Senyumin aja. Arep jempol jengking arep komentar kanan kenen sing penting laris, enggak ada urusan. Adem enggak? Adem kayak sering kan sing nonton YouTube ya. Ya ada cengar, cengironis, ngerot-ngerot baik. Ada orang yang sambil nonton YouTube sambil berpikir bagaimana mengkonter omongan, macam-macam pemikiran orang. Dan itu sah-sah saja. Tapi yang jelas tukang syuting akan tersenyum. Kenapa? Banyak subscriber. Ya karena makanya saya menyarankan sampean sing lagi nonton golongan Taiwan, Hong Kong, ya atau yang di luar dari Pangauban yang nonton melalui YouTube, ya, jangan hanya sekedar melihat. Anda sekarang melihat itu bayar, sekalian bayar ya kening pojok sor abang ka selaret subscribe di med dolok kuneko. Ya kan nanti keluar apa lonceng, klik loncengnya subscribe dan pemberi tahuan. Nanti setiap D Production mengadakan siaran langsung, Anda akan mendapatkan notification pemberi tahuan. Begitu Anda siaran langsung ting moni konon ngaski iklan naken hari bayar ini serak. Ya kenapa? Saya sangat berterima kasih kepada para tukang-tukang syuting Indramayu, Subang, Majalengka, Cirebon. Alhamdulillah sudah ada persatuannya dan saya sangat berterima kasih kepada kalian. Dan sampai hari ini ya bokat kah di upload di YouTube, kemudian ada pihak-pihak yang mengklaim, kan biasa orang untungnya itu tembangan gitu mah. Ketika ada orang yang mengklaim, yakinkan itu bukan saya. Kenapa ya Kang? Sampean beli duit akun YouTube. Saya punya akun YouTube. Ya, tapi bukan untuk mengklaim. Itu sodako saya untuk Anda tukang-tukang syuting. Jadi arep monetisasi arep pira arep pira ujar yang kono. Njaluk beli dipai mangsa ngaran olah. Iya ya kenapa? Karena di production ku lamun durung lamun ora salah, durung ana kaos ning lemari ne kita. Iya yakin kaya-kaya ketek deleng gilangka sih yang kan dawa anak kau Queen Pro, SS Production, ya King Production, Badax, Noi Production, Langit Biru, Dalbo Multimedia. Wah, apal, pak. Anak habis sih kaos sih.
Jadi kaos ini lemari ku isinya apa? Umbak duwur, kaos sotingan, umbak sor, kaos artis kin kiwa. Wah, wah lengkap wah gitu mah kaos artis nang pada ngirim sih Kang gitu. Anu kaos pun dorong, dorong semene arpan mupai mah. Onon wah njaluk beli anu njaluk. Sorry, masa njaluk. Apaan ya sang ngerti-ngerti ini dewe wah ya sing beli ngerti ya ke anu ne. Ya, tapi orang-orang ngarap pikiran kita mah. Kenapa? Aku yakin rezeki dari Allah itu lebih indah daripada siapapun. Makanya ketika diundang mana mene banyak yang tanya sebenarnya Kang, bahkan ngundang sampean ki pira? Pira apa nih amplop ini nih panjer? Kita duduk organ, kita duduk tarling, kita duduk sandiwara. Hari sandiwara anak panjer, hari tarling anak panjer pantes. Kenapa enggak wa panggung, enggak wa peralatan? Kita keterin jenguk dewe kan. Jadi berapa? Enggak ada urusan berapa. Sampai hari ini saya tidak pernah menentukan tarif. Supaya jelas wong kene karena kabar wis mulai beredar Hasan Wahyudin bakal ngandep ke anjure kudu semene. Kok bayar ya semene? Itu hak semuanya. Ya iya, ya kenapa? Karena kita nih dewe bakal ketemu nek karo kita paling beli kiyeng bakal wong panjer. Sesek. Ngapa je Kang? Dadi nembong di panjer. Yang umure manusa ki sapa sing weruh sih, Wak? Ya, sampean panjer nih kita. Ya, terima kita durung kandha karo nyonya. Kantongi, begitu entes ngantongi kuwon, metu pak lemprep, det kita. Berarti kan kita kan utang gitu. Berarti duitnya gede beli dadi ganjel ning kana. Wis ora bae gas undang. Ya tadi gak ada urusan mah. Pokoknya bakal wis manjing daftaran anak wetan sini, insyaallah saya teka. Dengan syarat enggak ada halangan kita nih sehat. Tapi bakal kelarannya priwin sih ora, Pak? Ya iya, karena apa? Tidak bisa dipungkiri, mungkin saya juga manusia, anak larane, Pak. Ya pernah aja Kang, pernah, Pak, ngeluntung rumah sakit seminggu. Ya, seminggu. Ya tadi ya 7 jadwal kali 2 berarti 14 jadwal hilang. Melas anuran wong ya Allah. Ya ngandeg setahun luwih waya prake bae. Angka makanya alhamdulillah yang pengauban bisa ketemu, moga-moga ketemu nih kinki bisa buka alam pikiran kula yang ternyata Islam ki hebat, Islam ki amba, karena amba nih wis encang aja pada tukaran mun sing ki ngunjung-ngunjung ngabli ki yang meneng ya ki yang tahlil isrok beli ki yang uwis enggak jadi masalah ya, kayak sampean nih ya aja rewel. Ono ana wong jenggoten ngomong dikon ngono. Ih jenggot-jenggote dhewek melu-melu apa menisiran nika. Udah janganlah selesai sudah. Ya, ono wong kudungan rapet dume katon karimatane bae wayang repote jebak kemangan. Kos dasar kudisiran pikir-pikiran tempen sing repotkan sing mikirin kono yo mangkat. Ya. Kena ya masing-masing kan punya keyakinan, mereka berkeyakinan ketika menutup aurat itu seperti itu. Silakan. Ya kan, mereka pakai jenggot. Kenapa? Karena mereka yakin jenggot itu adalah sunnah rasul. Silakan. Tapi anda yang menyatakan itu sebagai sunnah rasul, tolong dong jangan salah-salahkan yang tidak berjenggot. Kenapa? Karena yang Indonesia, aku beli pati itu yang jenggot. Masa sok? Ya, anda beli lagu tentang jenggot. Nah, apa? Karena orang Jawa itu seneng ning kumis. Serok delengan lagu tentang kumis pirang-pirang wah anak kumis tipis anak kumis kandel ya anak sing wong lanang kumis dawa siji kaya iya kan ya aneh ya lagu kah iya lagune Dian aneh gelang beli salam ah iya wong lanang kumis dawa siji kok nenorakan lah. Nah iya makanya jadi sampai yang justru ketika ungkapan itu tidak bisa kamu ucapkan di dalam kehidupan, seniman itu bisa mewakili. Jadi seni yang ada di Indramayu untuk apa? Untuk mewakili suara hatimu yang tidak terbendung. Arep ngomong ya salah kita. Ya wong wadon ya. Iya kayak wong lanang deleng wong wadon nambal ban. Widih hebat banget. Seorang perempuan menjadi tukang tambal ban padahal uangnya ayu deleng wong wadon dagangan hebat banget. Hari Rabi nira beli hebat kah? Mula sing ngawi tesuk tekan sore beli lok di alam sing di alam pedagang warung kanu ya ayo ya ayo srok ning omah gak bakal didangdani cuman wong wadon kan riwani protes kita ya nah, iya wong lanang sing di alam kan sing di alam srok wadone protes
Membeli wani ngomong, akhirnya nembang. Yen pengen rabine ayo mai belanja aja 20. Jadi seni kan bisa untuk ungkapan protes. Ya, singan di gotuku bore isi kantong langka kertas langka. Akhirnya kan diungkap protes ya wong. Lagu anyar wa judul 20.000. Oh, lagunya siapa? Dian Anik. Dudu 120 dina bakas 120 dina lagune Susi Arjeti. Gula waktu mah Dede Risti. Turung pawon Asep Kriwil. Oh, iya makanya kita juga jangan pernah membenci apapun. Inilah yang kita miliki. Banggalah dengan apa yang kita miliki. Dan Islam datang itu bukan untuk menghancurkan budaya. Justru Islam masuk membangun tata budaya supaya berketuhanan. Mun mau wong Islam fatwa dadi dalang haram, dadi dalang sesat, dalang itu ahli neraka. Ya nyereset atine kita nek iki. Pan, lho kenapa? Beli mikir ta. Ketika wong Islam diharamakan dadi dalang, engko sing dadi dalang ku wong Kristen. Wong Hindu. Berarti lamun sandiwarane wong Hindu kabeh, nyeritakake kenapa? Hindu dak wae agama Hindu, dalang wayange sing Hindu. Berarti ceritane tentang Hindu, tapi begitu dalange wong Islam kabeh. Ceritane ya Islam kabeh. Dalang wayang meskipun kebanyakan cerita itu kan tentang kehinduan. Tapi dalange Islam, kaji pisan ning celeng. Ya, kaji. Terus dikarena dalange Islam cungkringe waca bismillah delengen. Ya, ya iya lakone Semar lunga kaji. Coba bayangin. Ya, Bagong munggah kaji. Berarti menceritakan apa? Menceritakan bagaimana Islam itu disebar. Makanya kita juga harus masuk ke dalam dunia itu. Makanya gulane dhewe alhamdulillah ngumpulaken seniman wilayah Pantura, dibentuk organisasi namanya Ilmu Sentra Lembaga Seniman Pantura. Itu dari wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu sampai dengan Subang, diikat dalam satu organisasi namanya Ilmu Sentra, diketuai oleh Mas Adung Abdul Ghani. Lah sampeyan aja Kang, alhamdulillah kula diangkat dari penasehat. Muncul lagi organisasi baru namanya Jamantra, diketuai oleh DDS dan suaminya dengan sekretaris atau bendaharanya Mbak Dewi Kirana. Lah sampeyan dadi apa Kang ning kono? Alhamdulillah dadi penasehat maning. Akhirnya oh begitu seniman pencipta lagu Kang Kin Kibriben Kang. Oke lah bagus. Secara tidak langsung sudah diseleksi. Makanya begitu dongol, Kamsek gawe lagu. Adik Kamsek nah, begitu dongol, apa judulnya? Endog selengan, angur sun sirah ini. Ana jaka ngana, tapi silakan cari CD-nya. Ada enggak? Enggak ada. Ya kenapa? Langsung ngebel kaji warnanya. J, lagu kun jangan dicetak. Kaji warnanya aku, loh dicetak. Ya berarti ada kan sensor. Secara tidak, kalau saja Kiai Kiai Dermayu encang ayu niat hiburan kita kah nguruki nasihati para seniman supaya apa? Supaya lagu-lagunya itu lebih mengarah kepada religi, membawa orang untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi memang kayak pencipta lagunya kengelan wah. Sing paling enak ku lagu ku cerita demenan. Iya, sesuai lagu-lagu ceritanya demenan kabeh. Mungkin-mungkin yang lagi usim kan ngerebut latin yang uang. Ya, ya, ya Susi Arjeti ini janda gara-gara janda. Ini ayang-ayang, ini terlanjur demen. Ini kenangan, kenang rabini mati kan kayak. Ya, justru kan kebanyakan tentang masalah percintaan. Tapi kenapa kita tidak bisa menciptakan lagu bagaimana seseorang itu rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langgam-langgam seni mode modern. Bisa kalau sampean pada turun umat Islamnya peduli dengan itu, yakin enggak ada yang tidak mungkin. Kita bisa mengelola media dakwah dari berbagai penjuru kehidupan.
termasuk dari sisi tukang syuting, dari sisi seni, dari sisi budaya, dari sisi adat, dan berbagai macam sisi. Di situ masyarakat akan menjadi lebih cerdas di dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Amin ya Rabbal. Habis ribut bagi ayo urusannya kita dalam hape apa beli kita merepan bisa ngedrega ayo kun mandek ngomong terus harapan beli anda jami dewek-dewek wah ayo kun mah kurang ya kari nguntang mah ngurangi lor apa ya beli ya iya ya itu ya alhamdulillah kian bisa ketemu ya kan wis tuntas pembahasannya bagaimana percaya. Yang namanya percaya itu ya bukan hanya sekedar ucapan tapi butuh perbuatan kula lan panjenengan sami betul-betul percaya betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kelawan ketemuan dalu puniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju kepada kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semantan saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan sekalian dong ngakin ki ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة والرسل أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara pada malam hari ini telah kita selesaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Hasan Wahyudin dapat dimengerti dan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Saya atas nama MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak